Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin mempresisikan untuk pengukur arusnya. Hampir semua memang model-model seperti ini. Tipenya DSM VC288. Untuk pengukur arusnya di set kurang tidak bisa besar, kita contohkan saja. Oke, saya rakit dahulu. Kemudian saya coba nyalakan arus 4396, sedangkan ini 311. Coba saya putar ke kiri, 310. Saya putar ke kanan, malah tambah kecil, 250. Jadi kelemahan meter-meter seperti ini memang pengukur arus terbacanya kurang besar seperti ini. Oke, untuk mengatasinya, kalian tinggal ganti potensiometer adjust. Ini aslinya 20, kalian ganti di atas 20 kilo berapa saja. Bisa 50 kilo, 100 kilo, 500 kilo. Oke, ini saya menggunakan, saya cek dahulu yang bekas saja. Saya menggunakan 100 kilo. Oke, kemudian bekasnya, kalian lihat sudah bersih, kalian solder saja, bisa lepas seperti ini, terlihat bro. Jadi kalian solder saja, jadi sudah lepas seperti ini. Oke, baru kita pasang potensiometernya. Oke, kita lihat hasilnya. Ini susah bro nyoldernya, biarkan sedikit miring. Jadi kita pasang di tengah dan di ujung kiri atas. Oke, agar tidak bergerak, saya lem saja. Oke bro, pemberian lem juga harus kalian kelilingi agar tidak, agar kokoh. Oke, sudah hasilnya kita coba. Ini positif, kabel merah kecil, kuning kecil. Saya gabung. Ini positif input, kemudian ini negatif input, ini negatif output. Oke, negatif output, satu ke beban, satu ke meter. Pengukur arus sudah. Saya coba lagi negatifnya dan positifnya. Sudah nyala, kalian lihat besar sekali. Ini yang benar. Oke, saya putar 407 404. 40. Oke, sudah 40, boleh dibilang sama, mantap. Kemudian akan saya tes arus minimum. Ini memang kalau tidak salah sekitar 20 mA baru bisa membaca. Benar, 20 26, ini ditulis 30. Paham ya bro? Oke, jadi memang ini minimum pengukuran sekitar 20 mA. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.